adalah tanggal yang sangat penting bagi negara Republik Indonesia. 1 Oktober selalu datang untuk memperingatkan kita tentang hari kesaktian Pancasila. Kenapa disebut sebagai hari kesaktian Pancasila? Saudara tahu kenapa? Saudara ingat kenapa? Karena pada tanggal 30 September tahun 1965 ada sebuah pemberontakan yang sangat besar di Indonesia ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI memberontak, membuat pergerakan, membunuh para jenderal Indonesia. Mereka bertujuan untuk merebut kekuasaan negara, dan PKI intinya hendak merombak atau merubah falsafah dasar negara kita. ...Pancasila menjadi komunisme. Mereka menyatakan bahwa komunisme akan menjadikan, akan menjadikan Indonesia... ...lebih makmur dan lebih damai. Pada tanggal 30 September 1965 itu Republik Indonesia diuji... ...dicobai falsafah dasar, pola dasar berpikir kita sebagai satu bangsa... Sedang dicobai secara berat. Pancasila sedang dicobai. Apakah dapat terus bertahan sebagai falsafah negara Republik Indonesia? Apa sebenarnya masalah daripada pemikiran komunis? Profesor Prof. Dr. Hamka mengatakan, "Paham komunis adalah..." Satu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis mereka menganggap Tuhan itu adalah ciptaan manusia saja. Dengan kata lain, manusia memikir-mikirkan adanya toko yang lebih hebat, maka dipikirkanlah tentang perlunya adanya Allah. Itulah PKI ataupun komunisme. Nah. Sebagian orang mengatakan, tetapi di kalangan PKI ada banyak yang terlihat beragama dan rajin berdoa. Bagaimana itu? Profesor Dr. Hamka menjawab, sejatinya orang komunis, kalau benar-benar menjalankan ideologinya, maka dia sudah pasti ateis, tidak percaya Tuhan. Jika ada... Orang yang beragama berideologi komunis atau orang komunis tapi beragama, maka agamanya dan komunisnya belum matang. Jadi, jelas saudara, hal yang sangat mendasar soal komunisme adalah hilangnya sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Komunisme tidak percaya Tuhan. Komunisme menghilangkan kehadiran Tuhan. Komunisme tidak mempedulikan kehadiran Tuhan. Puji Tuhan. Pancasila sakti, dahsyat, memiliki kekuatan supranatural sehingga usaha PKI gagal. Dan pada tanggal 1 Oktober setelah malamnya usaha kudeta dan usaha untuk menghilangkan Pancasila dari Indonesia berjalan tetapi pada hari itu juga, pemberontakan digagalkan, dan Pancasila terus berkibar. Negara kita mengakui Allah, Tuhan yang patut disembah. Saudara, Pancasila itu menjadi saksi, sakti karena Tuhan menyertainya, di mana ada Tuhan, maka kekuatan gaib kekuatan hebat supranatural. Kekuatan sorga akan hadir dan mengalahkan siapapun dan apapun saudara. Pada saat ini saya mau memberitahukan kepada saudara. Bahwa orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Juga adalah orang yang sak. Tidak akan ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan dia. Seorang panca silais yang sejati pasti sakti. Bukan karena kekuatan yang datang dari dirinya. Tetapi karena kekuatan dari Tuhan Allah yang maha kuasa yang menyertai berbagai pencobaan, berbagai ujian pasti datang menyerang. Tapi dia akan sanggup mengalahkannya. Untuk itu mari kita melihat satu teladan di dalam Alkitab. Seorang tokoh yang benar-benar berketuhanan yang Maha Esa. Mari kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, "Adapun Yusuf telah ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, ayat ini nampaknya adalah suatu transaksi biasa. Budak dibeli oleh orang kaya, oleh seorang pembesar, dan itu transaksi biasa di pasar budak. Tetapi, ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Ada kisah menyedihkannya. Kalau kita melihat latar belakangnya, maka kita ingat bahwa Yusuf, anak Yakub, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri karena mereka cemburu terhadap kasih sayang orang tuanya. Dan mereka juga iri terhadap mimpi-mimpi yang dimiliki oleh Yusuf. Itu sebabnya, ketika Yusuf sedang mengalami uh, ketika Yusuf berada di tempat itu, di pasar budak itu, dia sedang mengalami trauma emosional psikologis yang sangat-sangat berat dijual. Dikhianati oleh abang-abangnya sendiri, saudara. Hal yang paling menyedihkan adalah kalau seseorang kehilangan kekasih. Ada dua cara: pertama, kehilangan karena meninggal itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan kalau kekasih kita, orang yang kita cintai, mengkhianati. Saudara, hati Yusuf begitu pedih, sakit, resah. Itu yang pertama bergumul di hatinya, yang kedua Yusuf kehilangan kebebasan, kehilangan rumah tempatnya berada nyaman dan aman, kehilangan hubungan keluarga dengan ayahnya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kita dipisahkan hidup-hidup dengan keluarga kita, kehilangan rasa nyaman rumah. Berikutnya, yang ketiga, ia sedang menghadapi ketakutan ketidakpastian tentang masa depan. Saudara, setiap orang perlu kepastian tentang masa depan. Yusuf bingung apa yang akan terjadi di hari esok. Dia masih muda, Saudara. Dia masih berumur sekitar 17 tahun ketika itu. Kasihan. Tidak punya kepastian masa depan. Yang keempat, secara fisik dia pasti menderita karena budak, Saudara, diharapkan menggunakan fisiknya secara maksimal, otot-ototnya. Bayangkan dia berjalan berpuluh bahkan ratusan kilometer dari tempat dia dijual ke Mesir. Panas, dingin. Fisiknya teruji dengan sangat berat. Yang kelima, berat di tangan dihadapi oleh oleh Yusuf karena Mesir adalah sebuah tempat yang benar-benar asing bagi dia. Hidup di negeri asing Yusuf harus menghadapi hambatan bahasa, budaya, dan keterasingan agama. Kebiasaan-kebiasaan yang ada berbeda. Ia sudah terpisah dari kebiasaan dan keyakinan keluarganya yang dipaksa dan dia dipaksa untuk ini yang keenam, ber, Adaptasi dengan adat istiadat Mesir, berat yang ketujuh ini yang paling berat. Sebagai budak, dia tidak punya kebebasan atas dirinya sendiri. Budak tidak boleh punya mimpi. Oh, saya mau bikin ini, saya mau bikin rumah, saya mau sekolah, saya mau membuat satu usaha saya mau pindah kerja. Tidak ada saudara. Hidupnya dimiliki orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan. Itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf ketika itu. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara. Mungkin banyak di antara saudara juga yang sedang mengalami situasi yang sangat berat. Seperti gambaran Yusuf di dalam kejadian 39 ayat yang pertama ini. Berbagai tantangan fisik, mental, ro rohani, sosial, tekanan. Anda tidak punya kepastian masa depan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari lanjutkan pelajaran ini. Kita akan dapat menemukan bagaimana seorang dapat menjadi tokoh yang luar biasa. Bahkan sakti walaupun... Dalam keadaan yang sangatlah berat, ayat yang kedua, mari kita lihat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, ayat ini menunjukkan saktinya Yusuf. Ini adalah kebalikan daripada gambaran dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama di pasar budak dia dijual hasil pengkhianatan daripada keluarganya. Dia seorang yang kesepian, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Benar, Saudara. Dia kehilangan semua tokoh-tokoh yang dia andalkan, yang dia cintai dan dia sayangi. Dia kehilangan segala hal-hal yang paling berharga bagi hidupnya, tetapi ada satu hal, satu hal yang luar biasa di sini, saudara. Firman Tuhan katakan, ayat yang kedua, bagian pertama: "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf." Ini adalah hal yang paling penting di dalam kisah tentang Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf empat kali. Empat kali dalam kisah satu pasal ini disebutkan. Pertama kejadian 39 ayat 2 tadi dikatakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang kedua kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia disertai Tuhan saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara pun dia saudara, dikasihi, disertai Tuhan. Ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Saudara, pengulangan tentang penyertaan Tuhan merupakan bukti bagi Yusuf, bagi kita, bagi setiap orang yang membaca kisah ini. Bukti bahwa setiap orang, siapapun kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, Tuhan akan dapat menyertai, Tuhan akan dapat mendampingi, dan Tuhan dapat menggunakan kita sebagai hambanya yang berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukan. Yusuf berhasil, saudara. Dia bukan sakti bisa terbang. Oh, banyak orang memimpikan bisa terbang. Oh, kemudian atau dia bisa makan botol atau tusuk-tusuk badannya. Bukan itu yang sakti, Saudara. Sakti adalah dalam kehidupan sehari-hari. Dia berhasil. Dia berhasil. Dia berkarya. Dia menjadi berkat bagi orang, bukan menjadi satu pertunjukan semata-mata, tapi menjadi berkat dalam setiap uluran tangan, setiap karya uh, yang nyata yang dia buat. Mungkin kita bertanya, Tuhan menyertai Yusuf di Mesir, bagaimana pada waktu Yusuf di tangkap oleh kakak-kakaknya dilemparkan ke dalam uh, sumur apakah Tuhan menyertai ketika Yusuf dijual apakah Tuhan menyertai pada waktu Yusuf berjalan apakah Tuhan menyertai tentu Saudara tentu Saudara tentu Tuhan menyertai Yusuf sejak jauh sebelum peristiwa di Mesir Tuhan sudah menyertai Yusuf dalam setiap bagian kehidupannya. Yusuf mungkin tidak menyadarinya, tetapi kalau bukan karena turut campur tangan Tuhan pada peristiwa ketika dia dilemparkan ke dalam uh, sumur, pada waktu dia pilihannya dijual, dan sebagainya. Tuhan menyertai saudara dalam kehidupan kita. Tuhan mau menyertai. Tuhan mau mendampingi kita. Dan Tuhan mau berkarya walaupun melalui jalan-jalan yang susah. Dan seringkali Tuhan harus mengendampingi kita melewati masa-masa sulit. Dia tidak berbuat satu mujizat apapun. Tetapi mendampingi kita melewati sumur. Melewati jalan-jalan yang berat. Untuk memperkokoh tabiat. Meningkatkan kualitas karakter. Untuk mengajak kita memiliki pikiran yang terfokus lebih tajam, lebih dalam kepada Tuhan, yang pasti saudara Yusuf, yang adalah seorang budak rendahan, Tuhan sertai dan menjadi hambanya yang sakti, apapun yang dilakukannya berhasil. Berhasil. Dalam ayat-ayat berikutnya adalah gambaran yang sangat luar biasa. Saudara mari kita lihat kata sak, kata berhasil. Apapun yang dilakukannya berhasil. Kata Ibrani yang digunakan adalah salak. Bukan salak yang kita biasa makan, Saudara ya, yang asam-asam manis itu. Tapi salak artinya berhasil, berhasil dalam arti berkembang maju. Gak ada orang yang berhasil satu titik. Nggak, dia berhasil dari satu langkah kepada langkah berikutnya, ke dalam langkah berikutnya berhasil. Yusuf berhasil, tetap setia pada waktu dia di dalam lubang. Dia berhasil berjalan bersama dengan para orang-orang, uh, para kafilah-kafilah kafilah itu berhasil melewati akan tekanan mental yang dihadapi. Dia berhasil keberhasilan dalam perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan untuk mengatasi tanggung jawab kita dalam masalah kecil. Akan memampukan kita untuk mengatasi atau bertanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Sehingga firman Tuhan mengatakan, "Dia berkembang, dia maju." Sehingga walaupun dia dalam status budak, tapi dia memiliki kualitas sebagai seorang pimpinan, hamba rendahan, tapi kualitasnya kualitas seorang manajer, seorang direktur, bahkan presiden direktur. Itulah Yusuf. Itulah sebabnya dikatakan, uh, "Maka tinggallah ia di rumahnya. Biasanya hamba-hamba itu punya asramanya, ataupun di gudang-gudang, di tempat-tempat jelek, tempat-tempat buruk. Nah, karena kualitasnya, kualitas gedongan, kualitas istana, maka Yusuf tinggal." di rumah Potifar. Saudara, ini menunjukkan Yusuf bukan seorang budak lapangan atau pekerja kasar. Tapi dia adalah seorang budak yang berkualitas tinggi. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Dalam kejadian pasal 39 mulai 3 sampai 6, memberikan gambaran bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa. Tadi bagian pertama Kejadian 39 ayat 1, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh Yusuf. Ayat yang kedua, kesimpulan tentang hebatnya Yusuf walaupun dia rendahan tetapi kualitasnya adalah kualitas eksekutif. Dan kemudian ayat 3 sampai 9, ayat 3 sampai 6 memberikan gambaran bagaimana Yusuf itu berkualitas eksekutif. Katakan ayat 3 sampai 6. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan bahwa apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kemudian ia dibuatnya menjadi pengawas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa kepada atas rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Setelah Yusuf sangatlah luar biasa. Gambaran bagaimana Yusuf seorang budak tetapi bermentalkan seorang pimpinan kelas satu. Sehingga dikatakan dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai dia, dan bahwa apa yang dikerjakannya berhasil. Artinya, Potifar, meskipun dia seorang Mesir yang tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi dia bisa melihat bahwa Yusuf ini berbeda. Potifar melihat bahwa Yusuf dalam segala sesuatu yang dilakukannya: berkembang, maju, hidupnya sopan, Yusuf. Dia lihat bukan hanya maju oleh karena kualitas pribadinya sendiri saja, tetapi ada tokoh yang lain yang mendampingi dia, tokoh yang membuat dia menjadi menghasilkan kualitas-kualitas yang uh, kualitas sorgawi, kualitas supranatural terlihat, saudara, terlihat. Kesetiaan Yusuf di masa-masa sulit membuat Tuhan setia kepada Yusuf. Di masa sulit dan membuat Yusuf berhasil mengatasi masa-masa sulit itu, orang bisa lihat saudara. Orang bisa lihat, orang bisa lihat Yusuf tidak mencuri, tidak suka ribut. Tidak suka ganggu orang lain. Nah, ini masalah, saudara. Ada banyak orang yang memiliki gelar layak untuk eksekutif, layak untuk menjadi presiden direktur. Mungkin, tapi mentalnya, mental mencuri, mental korupsi, suka bikin ribut, suka bikin masalah. Orang tidak bisa melihat orang ini punya moral, karakter yang bisa diandalkan. Mungkin skillnya hebat. Tapi karakternya sia-sia. Ada banyak orang saudara duduk di panggung-panggung yang berkedudukan tinggi. Duduk di posisi-posisi yang terhormat. Tapi mentalnya adalah mental budak belian. Yang hanya terfokus kepada uang. Kepada kepentingan diri dan survival hidupnya Saudara jadilah orang. Seorang Pancasilais. Seorang yang berketuhanan yang Maha Esa. Seorang yang menyembah Allah. Bukan hanya pada waktu kita datang pergi berbakti ke tempat perbaktian. Tetapi pada waktu kita menampilkan karya kehidupan kita di kantor, di toko, di warung, di ketika kita menyetir ataupun pada waktu kita uh, bekerja dimanapun. Tampilkan ibadah, peribadatan kita. Itulah artinya seorang yang sakti. Karena Orang yang menampilkan tabiat sorgawi. Orang seperti itu akan disertai oleh Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan akan membuat dia berhasil dalam apapun, apapun yang dikerjakan. Tuhan membentuk Yusuf yang setia dalam perkara kecil sehingga dia dapat bertanggung jawab untuk perkara yang besar. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Kejadian 39 ayat 5 katakan. Berkat Tuhan melimpah kepada Potifar dan seluruh keluarganya. Dikatakan sejak ia memberikan kuasanya atas rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Apapun milik daripada orang yang dianggap kafir itu. Orang yang, yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang itu terberkati. Orang itu terinspirasi. Dibahagiakan. Disejahterakan. Saudara kehadiran Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun kita berada, bahkan di rumah tangga kita, apakah keberadaan kita membuat istri kita, suami kita, keluarga kita terberkati? Apakah rekan-rekan kerja kita terberkati? Apakah orang-orang gereja kita, sesama pengerja-pengerja kita, terberkati? Saudara kita harus menjadi berkat bagi orang, dan orang harus melihat, orang bisa merasakannya karena tanpa itu kita bukan orang Indonesia yang sejati. Kita dibentuk menjadi bangsa Indonesia yang tangguh yang menghasilkan kehidupan bukti sebagai hasil kehidupan setia kita kepada Allah yang maha esa. Baik. Berikutnya sangat menarik, sangat menarik. Mari kita lanjutkan pelajaran Alkitab kita Saudara. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7. Mulai ayat yang ke enam bagian akhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Lihat Saudara, manis sikapnya. Dan elok parasnya. Ini menjadi satu masalah. Sikap sopannya, baiknya itu menjadi masalah. Dikatakan selanjutnya ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Saudara, setiap orang pasti akan menghadapi cobaan. Menghadapi tantangan, godaan. Sebagaimana Pancasila dicoba, mau dihancurkan. Yusuf pun hendak dihancurkan. Kehidupan setiap orang. Pasti ada usaha-usaha dari kuasa kegelapan yang nyata. Kuasa setan, kuasa iblis yang nyata, hendak menghancurkan, meremukan akan kehidupan kita. Saudara, kalau tidak diatasi dengan baik, maka kita akan hancur. Saudara, orang mengatakan begini: "Ini kesimpulan saya, bahwa..." Kehebatan seseorang tidak bisa dilihat ketika dia sedang mencapai hal-hal yang besar dalam hidupnya, tapi kehebatan seseorang terbukti ketika dia menghadapi masa pencobaan. Kalau dia bisa menghadapinya dengan penuh ke kemenangan, penuh keberhasilan, maka dia benar-benar seorang yang sakti. Seorang yang tangguh, seorang yang dikuasai oleh kuasa surgawi. Itu sebabnya sangat penting bagi kita. Oleh karena kita akan menghadapi selalu tantangan dan pencobaan. Bagaimana caranya menghadapi pencobaan? Apakah Anda siap? Atau atau ke Anda, anda sedang menghadapi pencobaan? Dan, apakah Anda akan sanggup? Saudara, dari pengalaman Yusuf dalam ayat-ayat berikut ini, kita akan menemukan hal yang penting, sangat penting. Saudara, pelajaran kita pada saat ini ada tujuh ciri-ciri pencobaan. Tujuh ciri-ciri pencobaan, kita harus mengenalinya. Kita bersyukur kita dapat membaca kejadian pasal 39 ini. Dari tokoh yang sangat luar biasa dan menghadapi masa kesulitan. Dari kesulitan ini kita bisa mengenali saudara. Ada tujuh ciri pencobaan. Sama seperti ketika virus COVID-19 datang. Maka apa yang dilakukan? Para ahli berusaha untuk mengenalinya. Mencari tahu ciri-cirinya. Dan akhirnya mereka mengetahuinya, dan akhirnya obat dihasilkan. Dan sekarang ini, COVID sudah lebih terkendali, baik apa ciri-ciri pencobaan, khususnya yang datang kepada Yusuf. Pertama, perhatikan, baik-baik saudara, perhatikan. Pencobaan selalu adalah sebuah jalan pintas. Usaha mengambil jalan pintas, pencobaan adalah seringkali menawarkan cara yang cepat atau cara yang mudah untuk. Mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi dengan cara melanggar aturan, melanggar prinsip, melanggar kebenaran, dalam konteks yang nyata, pencobaan seringkali datang dengan janji-janji yang instan. Membawa kenikmatan dan kemudahan, tetapi itu akan membawa konsekuensi negatif yang berjangka panjang secara moral, spiritual, sosial, ataupun praktis. Saudara, pencobaan menawarkan jalan pintas untuk kita memenuhi keinginan kita atau memenuhi kebutuhan kita secara cepat tetapi dengan cara dan proses yang tidak benar, mengabaikan prinsip moral, mengabaikan Tuhan, mengabaikan waktunya Tuhan, walaupun seringkali itu membawa, membawa janji keuntungan, dengan segera mengorbankan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, contohnya adalah. Kadang-kadang kita, wah, saya mau jadi seorang pimpinan. Oh, bagaimana caranya? Oke, okay. kita beli suara. Wah, mau ada pemilihan, saya mau jadi pimpinan. Dia bayarlah orang-orang, dia berkampanye. Saudara itu sering terjadi. Di mana-mana, secara politik di luar, bahkan jangan-jangan di dalam gereja pun terjadi jalan pintas. Jalan pintas, orang muda belum usianya untuk mengalami pengalaman seksual, tapi sudah ada dorongan. Tidak mau menunggu masa ketika nanti menikah, saudara. Ada banyak kehancuran masa muda, kehancuran rumah tangga karena mengambil jalan pintas untuk kenikmatan orang. Saya perlu banyak uang agar saya dapat. Dihormati agar saya dapat membeli apa yang saya inginkan. Bagaimana mencuri? Jalan pintas mencuri, jalan pintas korupsi, jalan pintas tidak jujur. Inilah. Saudara, pencobaan selalu datang sebagai tawaran untuk mengambil jalan pintas untuk sesuatu yang baik. Yesus sendiri pada waktu dia berada di padang gurun, dia menghadapi satu godaan untuk mengambil shortcut. Iblis mengatakan, "Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti." Dia tawarkan Yesus yang sedang lapar untuk mengambil jalan pintas, membuat mujizat bagi dirinya. Jalan pintas berikutnya, setan juga menawarkan untuk men Yesus: "Tidak perlu disalib, tidak perlu mengambil jalan susah." Penderitaan di kayu salib, dihina, disiksa, sembah saja Aku. Ada banyak orang saudara yang menyembah tokoh-tokoh dunia, menghindar jalan-jalan sulit bersama dengan Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas, tapi Yesus menolak. "No shortcut, no shortcut." Di Taman Eden, kamu akan menjadi seperti Allah. Shortcut untuk kemegahan pribadi, Saul, Abraham, dan Hagar, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab. Shortcut mengalami kesulitan. Ciri pertama saudara, ciri pertama shortcut yang kedua, ciri yang kedua, pencobaan adalah dorongan untuk mengkhianati kepercayaan baik Mari kita baca di dalam ayat, uh, firman Tuhan kejadian pasal 39 ayat 8 sampai 9 tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan yang ia telah menyerahkan segala dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Saudara, pencobaan adalah dorongan untuk mengkhianati kepercayaan. Saudara, hidup kita ini adalah berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan itu. Kita hidup karena kepercayaan daripada orang tua kita. Orang tua kita percaya ada seorang uh, orang tua yang sudah membanting tulang dia sekolahkan anaknya. Tapi dia sangat kecewa karena anaknya ternyata tidak bersekolah. Uang yang dikirimkan tidak dia gunakan untuk membayar uang sekolah. Dia berfoya-foya, kasihan orang tuamu, kasihan ayah dan ibu yang bekerja keras. Saudara, ada orang yang istrinya menunggu di rumah dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, tapi kepercayaan daripada istrinya atau kepercayaan daripada suaminya dilanggar demi mengejar shortcut kepada nafsu ada orang yang dipercayakan oleh pimpinan atau oleh perusahaan untuk mengelola kedudukannya dengan baik tapi kepercayaan tidak dijalankan dengan baik tidak harus dalam bentuk korupsi uang saudara korupsi waktu korupsi tanggung jawab korupsi tidak memaksimalkan akan diri kita Seraku hidup kita ini adalah kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Gunakan dengan baik. Yang pertama, pencobaan itu adalah shortcut kepada satu hal yang baik sebenarnya. Pencobaan yang kedua adalah melanggar, mengkhianati kepercayaan. Yusuf katakan, "Bagaimana aku mengkhianati kepercayaan tuanku?" Tidak mungkin. Jangan hianati orang-orang yang sudah mempercayai Anda. Di gereja, di rumah, tetangga kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, pencobaan berciri khas penting. Ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Walaupun dari hari ke hari Hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara yang ketiga ini sangat penting, pencobaan tidak hanya datang satu kali. Tapi berulang-ulang, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Anda menang sekarang, dia tidak akan berhenti. Dia akan datang lagi untuk menggoda Anda. Hati-hati, saudara. Hati-hati, itulah sebabnya kita harus memiliki uh, hubungan yang tetap dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berketetapan untuk memiliki uh, mentalitas moral yang berketetapan, yang stabil dari hari ke hari. Karena jangan sampai hari ini Anda berhasil mengalami kemenangan, tapi besok jangan sampai jatuh. Jangan sampai kita jatuh bertahan, saudara, karena pencobaan itu gencar. Dan di zaman sekarang, di zaman sekarang, saudara, pencobaan semakin gencar, semakin menarik dengan AI, dengan teknologi. Uh, yang sangat hebat, pencobaan itu semakin memikat dan semakin menarik hati kita. AI semakin hebat dalam menjatuhkan orang. Berpeganglah pada Tuhan, saudara. berpeganglah pada prinsip, pencobaan akan terus berulang-ulang. Seperti yang diceritakan tentang Yesus setelah setan gagal menjatuhkan Yesus dalam tiga pencobaannya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia meninggalkan Yesus untuk mengambil waktu yang lain. Mengambil kesempatan yang lain. Berikutnya yang kelima. Yang kelima. Yang keempat ya, yang keempat. <laughs> yang keempat pencobaan selalu ada tempatnya. Baik kita baca kejadian 39.11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Tiba-tiba aneh ini. Nggak ada orang di rumah. Kelihatannya itu adalah jebakan. Jebakan dia dijebak sengaja, orang-orang disuruh pergi. Saudara, ada tempat-tempat yang memang disiapkan oleh musuh-musuh Tuhan, disiapkan oleh lawan-lawan Anda, disiapkan oleh kuasa-kuasa yang jahat untuk Anda terjebak, untuk Anda jatuh. Saudara, tahu sekarang ini jebakan yang paling menjadi posisi nyaman untuk jebakan itu datang kepada kita adalah apa? Handphone. Handphone. Khususnya konten pornografi. Saudara tahu bahwa di zaman sekarang daya tarik seks pornografi semakin menghancurkan dunia semakin menghancurkan dunia. Baik, mari kita lihat. Menurut laporan dari Webroot, ada 35% dari semua unduhan internet adalah konten pornografi. Salah satu website Pornhub, situs pornografi terbesar di dunia, 42 miliar kunjungan per tahun itu pada tahun 2019 saja, Saudara. Ada 115 juta kunjungan per hari, itu baru satu site Pornografi. Di kalangan wanita. Sebuah studi oleh Barna Group. Lembaga Kristen. Melaporkan ada satu dari tiga pengguna pornografi adalah wanita. tadinya orang pikir oh, perempuan tidak pornografi. Oh perempuan juga saudara. Satu dari tiga. Kemudian. Survei Covenant Eyes, 87 persen wanita menonton pornografi setidaknya sekali dalam hidup mereka. Research berikutnya, penggunaan pornografi di kalangan anak-anak, saudara anak-anak kita. Perhatikan, menurut British Board of Film Classification, menunjukkan 51 persen dari anak-anak berusia 11 sampai 13 tahun telah terpapar pornografi. Ngeri saudara. 11 sampai 13 tahun. Jaga anak-anak kita. Apa ya, bagaimana mereka menggunakan handphone mereka. Smartphone mereka. Lihat saudara konten-kontennya. Lihat. Fight the new drug. The new drug. Melaporkan bahwa sekitar 93 persen anak laki-laki dan 62 persen anak perempuan telah terpapar pornografi sebelum usia 18 tahun. Dunia semakin penuh dengan jebakan-jebakan pornografi. Anda akan dituntun untuk jatuh saudara. Hati-hati. Dunia semakin memasuki revolusi seks yang menghancurkan. Bahaya saudara. Bahaya. Tatanan dunia semakin kacau karena orang didorong untuk hidup merusak dengan pikiran yang rusak dan hancur. Berikutnya kita tidak punya waktu untuk uh, membahas. Berikutnya, baik berikutnya adalah uh, nomor yang kelima. Pencobaan kita baca dulu kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Agresif, pencobaan itu agresif, saudara. Dia akan cari Anda, dia akan dekati Anda, dia akan menemui Anda. Agresif, agresif, bahaya! bahaya. Tuhan mau menyertai kita tetapi setan berusaha untuk kita lari dari kehadiran daripada hadirat Tuhan. Yang keenam. Yang keenam. Kejadian fatal 39. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ciri khas yang keenam. Pencobaan bisa dikalahkan, saudara. Pencobaan bisa dikalahkan. Puji Tuhan, kita tidak harus jatuh ke dalam pencobaan, kita tidak harus terjerembab di dalam jebakan-jebakan uh, setan, jebakan posisi, jebakan uang, jebakan uh, kedusta, jebakan moral. Kita bisa menang, artinya kita bisa lari. Saudara, ada dua tokoh di dalam Alkitab yang menghadapi masalah cobaan seks. Ada dua, yaitu Yusuf dan Daud, dan ada dua sikap mereka. Kalau Yusuf, ketika jebakan seks ini datang, dia lari. Kalau Daud, dia cari. Beda saudara, antara yang lari dan yang cari. Jangan cari pencobaan. Lari, tinggalkan. Arahkan hati kita langsung kepada Tuhan. Kalau datang pencobaan Anda tidak bisa mengatakan, Tuhan bagaimana saya menghadapi pencobaan? Tidak, lari. Anda tahu itu tidak boleh. Yang ketujuh. Ingat baik-baik. Pencobaan adalah selalu melawan Tuhan. Melawan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya jangan. Jangan saudara jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan akan tolong saudara. Untuk menang lari, larilah kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan Anda seorang hamba yang penuh kuasa, keberhasilan, Walaupun Yusuf berhasil dia harus masuk ke dalam penjara tetapi dia seorang yang berhasil karena Tuhan terus menyertai dia. Pada waktu dia di istana Potifar ataupun pada waktu dia di dalam penjara dia tetap disertai Tuhan karena dia tidak mau kalah dari pencobaan. Saudara setialah kepada Tuhan. Hal-hal yang megah, Tuhan mau gunakan untuk diri Anda, dan Tuhan akan dapat memberikan keberhasilan kehidupan yang tidak bisa diukur dengan materi, dengan posisi, dengan kesenangan, ataupun dengan hal-hal yang sekular, tapi diukur dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan menjalani misi dan kehidupan kita sebagai suami, sebagai keluarga sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kuasa kegelapan berusaha untuk menjatuhkan kami. Menangkan umat-umat ini Tuhan. Kami belajar bahwa penyertaan Tuhan membuat kami menjadi umat-umat Tuhan yang dahsyat yang berhasil. Dan biarlah kami akan selalu mengalahkan. Melarikan diri akan mencari-cari pencobaan, tapi lari kepada Tuhan. Urapi umat-umatmu, jadikan mereka menang, berhasil dan sukses, dan penuh kuasa kesaktian surga di dalam nama Yesus. Amin.